cakap garden wedding ni tak praktikal untuk negara macam Malaysia, asyik hujan je. So, apa tiga tips untuk buat garden wedding di negara macam Malaysia ni? Memang betul lah ramai yang cakap garden wedding tu tak praktikal, sebab saya sendiri pun personally memang saya tak suka kalau orang pilih nak buat konsep garden wedding, sebab cuaca kita memang tak menentu satu. Panas, kalau panas tu okey, tapi panas dah panas. Kalau hujan tu almaklum, kadang-kadang tengah lecak dan berkelecak sebagainya. Dan saya lebih suka kalau saya syorkan orang tu kalau dapat garden wedding, setapkan garden di dalam ballroom atau tempat-tempat yang tertutup, yang terpaham diri yang bagus dan sebagainya, supaya keselesaan bukan saja pada tetamu tetapi saya juga pada pasangan pengantin sendiri, sebab memang tak logik kalau kita nak buat garden wedding di Malaysia ni. Saya pernah tengok mereka buat dalam marquee, ya. Jadi dia adakan take bay dia, jadi semua tu dibuat dalam marquee. Tapi betul lah, saya tak rasa cuaca kita tak sesuai. Sebab kita boleh betul-betul pastikan yang memang beberapa hari itu tak hujan. Kedua-dua pihak mentua itu adalah hujan. Boleh menghilangkan hujan dan menunjukkan keadaan. Tapi orang tua itu ada cakap, you campak baju. Baju dalam. Dekat atas bumbung. Dekat atas bumbung, jadi tak hujan. Orang malam lah, ya. Bukan saja menampilkan realiti kehidupan kita, pasangan dan juga ahli-ahli keluarga yang nak menyiapkan perkahwinan, tapi ini juga melambangkan bagaimana sesuatu cinta itu diuji sebelum tibanya hari perkahwinan yang betul, di mana kita di dalam pelaminan rasa kita dah memberikan berbagai cabaran yang mana banyak berhubung kait dengan rencah ataupun resepi perkahwinan itu sendiri, dan dari situ kita boleh menapis ataupun kita boleh memberikan satu motivasi dan juga tips dan juga petua yang mana kami sendiri prajurit pun ada yang melalui, ada yang tak melalui, tapi walaupun saya tak melaluinya tapi macam berbunyi macam melalui ini beberapa kali, ya. Jadi itu bukan saja tip itu boleh kena pakai untuk para peserta, tapi secara tak langsung para penonton yang mungkin akan melangsungkan para perkahwinan mereka juga boleh menggunakan tip-tip yang diberikan dan boleh mengambil iktibar daripada apa yang terjadi dalam realiti program pelamin pantas.